Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya di channel Mondaril. Hari ini saya lagi berada di kebun teman-teman. Ini adalah kebun kayu manis teman-teman ya. Ini adalah tanaman kayu manis teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips dengan teman-teman tentang cara membuat kulit kayu manis itu lebih tebal teman-teman. Ya, bagaimana caranya kita membuat kulit daripada pohon kayu manis ini lebih tebal. Ya, nah jadi di video kali ini saya akan berbagi tips dengan teman-teman tentang cara-cara tersebut teman-teman. Nah teman-teman, di dalam budidaya tanaman kayu manis, selain kita harus fokus kepada perawatannya, selain kita harus memaksimalkan perawatan, ada hal lain yang sangat perlu kita terapkan teman-teman. Yaitu apabila tanaman kita sudah berumur 6 tahun ke atas, nah itu kita harus menerapkan satu tip lagi teman-teman agar tanaman kayu manis itu kulitnya lebih tebal teman-teman. Nah teman-teman, seperti apakah tipnya agar teman-teman tidak gagal paham, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini adalah tanaman kayu manis teman-teman yang sekarang ini sudah berumur 6 tahun ya teman-teman. Tapi kalau kita cek kulitnya ini masih tipis teman-teman ya. Nah kalau biasanya teman-teman untuk kulit manis yang pertumbuhannya subur itu kebanyakan kulitnya tipis teman-teman ya. Ini kalau saya lihat ini tanaman ini cukup tergolong subur ya teman-teman, tentu saja kulitnya lebih tipis. Dan di sini saya akan menerapkan satu tip teman-teman untuk membuat kulit kayu manis ini lebih tebal teman-teman ya. Tip ini lebih diutamakan untuk tanaman kayu manis yang sudah berumur di atas 6 tahun ya. Tidak dianjurkan untuk melakukan cara ini untuk tanaman kayu manis yang masih berada di umur bawah 6 tahun teman-teman ya. Nah jadi kalau untuk umur di bawah 6 tahun itu kita fokuskan saja pada perawatannya, jangan menerapkan cara-cara ini teman-teman ya, karena nanti mungkin ada pengaruhnya juga terhadap tanaman yang masih muda. Nah teman-teman, cara ini sudah sering saya lakukan teman-teman untuk mempertebal kulit kayu manis teman-teman, dan biasanya cara ini cukup berhasil ya teman-teman. Dan kita tidak perlu ragu untuk menerapkan cara ini. Ya, jadi untuk tip atau cara mempertebal kulit tanaman kayu manis ini tidak menggunakan bahan-bahan kimia, teman-teman. Tidak menggunakan pupuk, ya karena di tempat saya ini tidak membutuhkan pupuk untuk budidaya tanaman kayu manis, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti apakah caranya untuk mempertebal kulit kayu manis ini? Kita cukup menggunakan alat ini saja, teman-teman. Ini adalah alat untuk mengupas kayu manis, ya. Dengan alat ini kita bisa menerapkan tip mempertebal kulit kayu manis teman-teman. Ya, kita akan lakukan penggarisan ya. Kita garis melingkar ya teman-teman seperti ini. Kemudian kita garis melingkar nanti di sekeliling pohonnya ini teman-teman. Ya, kita garis kira-kira bisa disesuaikan ya teman-teman. Kalau seperti ini kita gariskan di ini, tidak ada aturan yang baku ya teman-teman. Setinggi apa kita harus lakukan ini. Tapi yang jelas ini kita lakukan di bagian umbi ya teman-teman. Jangan di tengah tapi di bagian umbi ya. Nah kita lakukan penggarisan teman-teman. Kita toreh ya. Kita lakukan begini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita toreh secara berkeliling teman-teman. Nah kita sambung lagi sampai ke bagian tadi. Harus menyatu ya teman-teman. Nah, harus menyatu ya. Jadi garis yang kita buat ini harus menyatu teman-teman ya, menyatu dari sekelilingnya ini, menyatu garis yang kita buat dengan torehan alat pengupas ini ya. Jangan sampai tidak menyatu ya teman-teman. Dan ini benar-benar harus sampai ke kayunya teman-teman. Kulitnya ini harus benar-benar putus ya. Kita toreh benar-benar sampai putus. Inilah tip yang kita terapkan teman-teman. Dengan cara ini ya, kita bisa membuat kayu manis ini lebih tebal kulitnya. Dan kita tidak perlu untuk mengupas kulitnya teman-teman. Tidak usah dikupas ya, karena kita tidak dalam kondisi mau melakukan pemanenan. Kita cuma mau mempertebal kulit kayu manisnya saja, tidak dalam kondisi mau panen ya teman-teman. Kalau kita mau panen, itu boleh kita lakukan pengupasan kulitnya di bagian bawah teman-teman. Sekarang kita mau melakukan penebalan kulitnya saja teman-teman, tidak dalam kondisi mau panen. Oke teman-teman, demikianlah tip untuk mempertebal kulit kayu manis. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.